Halo teman-teman, kembali lagi hadir bersama kami di video referensi mobil bekas ya. Sore ini saya mau memberikan referensi mobil bekas yang kategori sedan murah ya. Sedan murah, harga terjangkau, harga cukup 40 jutaan aja ya. Sedan dari Suzuki Baleno, transmisi manual, tahun 2001 ya. Nopolnya AD Solo, Jawa Tengah ya. Mobil ini warnanya kalau di STNK, tak liatin ya STNK-nya ya. Ya. Ini kalau di STNK warnanya hijau metalik ya. Warnanya hijau metalik, kalau di dilihat secara kasat mata warnanya kayak kekuning-kuningan ya, hijau kekuning-kuningan ya. Tapi kalau di STNK warnanya hijau metalik ya. Warna yang cukup langka, yang cukup jarang orang miliki ya. Tapi cukup manis juga kalau dilihat ya. Kembali ke selera ya. Mobil sedan, kategori sedan, harga cukup 40 jutaan aja. Teman-teman bisa bawa pulang sedan Suzuki Baleno yang varian DX ya. Kapasitas mesin 1500 cc ya. Kalau di STNK 1493 ya, kalau dibulatin jadi 1500 cc. Tahun pembuatan 2001 ya. Pajak tahunannya cukup terjangkau juga ya. Pajak tahunannya ini 1.100.000-an ya. PKB-nya 1.100.000-an. Pajaknya cukup panjang, masih panjang ya. Sampai bulan 1 tahun 2021 ya. Untuk 5 tahunannya tergolong masih panjang banget ya. Sampai 2024 ya. Ya, ini teman-teman, siapa tahu teman-teman yang menonton video ini saudara tetangga yang berminat, silahkan diinformasikan. Ini saya ada referensi mobil bekas, siapa tahu teman-teman berminat, saudara tetangga ataupun teman ya. Ini Suzuki Baleno tahun 2001, harganya cukup 40 jutaan aja. Untuk pastinya teman-teman bisa hubungi nomor kontak saya di kolom deskripsi ya. Yang penting teman-teman tak liatin kondisi detailnya dulu, minusnya apa dan positifnya apa ya, plusnya apa ya mobil ini. Kita cek seperti sama-sama seperti biasa, jangan di skip-skip videonya. Baik teman-teman, mari kita cek kondisi detailnya, mulai dari bagian depan ya. Mulai bagian dari depan ya. Ini kita lihat dulu kondisi grillnya dulu aja ya. Kondisi grillnya masih orisinil teman-teman, masih orisinil semua ya. Tidak ada cacat dan tidak ada pecah-pecah ya. Kecuali kondisi warna hitam dopnya ini agak pecah-pecah ya. Tapi karena ini karena faktor usia aja. Tapi kondisinya utuh, tidak ada retak ataupun pecah ya. Di tengah sini ada emblem Suzuki ya, S, logo S ya. Di bawahnya ada nopolnya AD74959UA ya, Solo ya. Pajaknya panjang sampai bulan 1 2024 ya. Sudah dilengkapi dengan fog lamp juga ya, kanan kiri sudah ada fog lampnya ya. Terus lanjut ke bagian headlamp ya. Kondisi headlampnya masih utuh orisinil ya, masih utuh orisinil, tidak ada pecah dan tidak ada retak ya. Lampunya sudah ada reflektornya ya, lumayan terang teman-teman, tapi lampunya masih pakai halogen ya. Kondisi headlamp bagian kiri kondisinya juga masih utuh ya, kecuali ada sedikit lecet sedikit aja, tapi tidak retak ya. Tidak retak artinya tidak, air tidak masuk ke dalam ya. Ini hanya lecet sedikit tipis, lecet tipis, bisa dipoles nanti agak samar ya. Tidak lihatin kondisi apa adanya ya. Lanjut lagi bagian samping ya, tampilan bawahnya, sampingnya seperti ini ya. Yo, cukup keren ya teman-teman. Harga mobil sedan tahun 2000-an harganya cukup stabil teman-teman. Teman-teman kalau beli mobil ini harganya kan 40 jutaan. Teman-teman jual lagi 1 atau 2 tahun ke depan, saya yakin harganya masih sekitaran segitu ya. Kalau mobil tahun segini itu harganya cenderung stabil daripada mobil-mobil yang tahun muda. Yaitu tips dari saya ya teman-teman. Terus lanjut ke bagian velg ya. Kondisi velgnya masih orisinil ya. Dia pakai velg racing dengan palang 6 seperti ini ya modelnya. Kalau untuk ukurannya dia pakai ring 14 ya. Profil bannya 175/65 ya. Ini bannya pakai
Ecopia ya, Bridgestone yang Ecopia. Ya cukup bagus sih, lumayan ya. Banyak cukup kekinian ya. Mobil jadul tapi banyak kekinian ya, udah pakai yang Ecopia ya. Kondisi ban masih tebel ya. Mas tabadiannya masih bagus, tebel. Terus bagian inner fender juga masih utuh ya. Tidak ada retak ataupun karat-karat ya, masih bagus ya, tidak ada yang pecah ya. Ya ini kancingan-kancingan masih utuh. Ya, kondisi fendernya juga masih orisinil ya. Di sisi bawah di fender ini ada lampu sennya juga ya. Terus lanjut ke bagian kapnya. Ini ya kondisi kapnya ya, teman-teman. Kapnya ini kondisinya masih orisinil utuh ya. Artinya ini sambungan space-nya antara fender sama kap masih rata ya, tidak ada yang cepat perlu disetting-setting, tidak ada. Nat-natnya juga masih utuh. Oke. Terus untuk bagian kaca atas, kaca depan nih. Yang penting kalau mobil tua, kalau dicek bagian list-listnya ini ya. Nih ya. Ini list-listnya juga masih bagus, tidak ada yang retak-retak. Artinya mobil terawat, disimpan di tempat yang teduh ya. Di sini ya, list-list seperti ini ya. Ini masih bagus ya. Tidak ada yang pecah ataupun longgar-longgar itu. Oke, yang di bagian sini. Nah, ini masih ori ya kacanya ya. Masih ori. Ini listnya juga masih bagus ya. Nih, kita lihatin. Oh. Masih rapat semua, masih bagus. Terus bagian samping pintu ya. Di sini untuk pintunya, pelipit pintunya sudah pakai mode chrome seperti ini ya. Sudah chrome ya, sudah cukup manis ya kalau dilihat. Untuk spion dia polos ya, spionnya polos, belum ada sennya, cuman sudah pakai electric mirror ya. Terus handle pintunya juga warna senada dengan spionnya, hitam. Ada body mold di pintunya, hitam seperti itu ya. Kondisi pintu masih utuh ya, nat-natnya kelihatan semua ya, itu lekukan-lekukannya masih utuh semua. Dan sini ya, ini lekukan-lekukan ini ya, masih lurus jajar semua, artinya mobil tidak ada bekas dempul. Oke. Terus untuk bagian velg belakang ya, ini velgnya masih orisinil juga. Bannya sama teman-teman, sama yang depan keempat-empatnya. Dia pakai Ecopia, Bridgestone Ecopia ya. Kondisi badiannya juga masih tebal semua, masih bagus. Oke. Lanjut ke bagian bawah, belakang ya. Untuk tampilan belakang seperti ini. Dia ada emblem Baleno ya. Teman, tidak ada varian tipenya ya, yang DX itu enggak ada emblemnya ya. Di sini untuk stop lampnya masih pakai orisinilnya ya, Koito ya, masih orisinil Jepang ya. Kondisi stop lamp juga masih utuh, tidak ada retak ataupun sambungan ya. Terus ini teman-teman, kalau mau lihat kondisi belakang masih orisinil atau enggaknya, di sini ada body mallnya, dia ada mallnya hitam seperti ini. Ini menandakan masih orisinil semua. Dan di sini ada anak kuncinya, colokannya. Nah, untuk stop lamp bagian kanan juga masih utuh, tidak ada sambungan. Ya, oke. Kita lanjut ke atas. Di sini kaca belakang kalau yang Baleno tipe ini sudah menggunakan defogger ya, garis-garis pemanas ya. Sudah pakai defogger. Oke. Jangan lupa teman-teman follow IG saya. Ya. Oke, lanjut ke bagian kanan. Nih, tampilan bagian kanan ya, utuh semua ya, standar semua. Terus ini ya, pelipit-pelipit kaca juga masih utuh semua ya. Oke. Oh, seperti apa bagian interiornya? Mari kita cek. Oke, mari saya ajak cek bagian interiornya ya. Sebelum masuk, tak lihatin kontaknya ya. Kontaknya masih orisinil Suzuki ya. Masih orisinil. Di sini ada tambahan remote-nya. Entah ini remote asli atau enggak, yang penting saya dapatnya sudah ada remote-nya. Ya, ini masih bisa normal semua. Central lock-nya masih normal, ya. Oke, kita masuk bagian interior. Nah, ini tak liatin bagian door trim-nya, ya. Kondisi masih orisinil ya, door trim-nya masih bagus, ya. Ini bahannya juga plastik semua. Ini ada panel-panel central lock sama power window ya. Di sini untuk central lock sama power window semuanya masih berfungsi normal semua ya.
Untuk pelipit-pelipit pintu juga masih orisinil semua ya, walaupun kondisinya kotor, tidak terawat, kalau dulunya tidak pernah dibersihkan ya. Ya kotor artinya seperti ini ya, kotor. Ini ada banyak bercak-bercak aspal atau apa ya namanya, sudah mengeras kotornya ya. Bisa di detailing sih, benar kayak gini itu bisa detailing ya. Tapi kondisinya masih orisinil semua ya, tidak ada dempul ataupun spet ya. Lanjut bagian jok ya. Ini bagian joknya juga masih istimewa ya. Joknya masih orisinil, belum di cover. Saya malah cenderung suka mobil itu masih joknya orisinil seperti ini ya, daripada jok yang di cover ya. Tapi semua tergantung selera sih. Kalau jok seperti ini yang orisinil, bahannya fabric seperti ini, teman-teman harus ekstra hati-hati. Perawatannya juga harus benar-benar dirawat ya, karena ini bahannya ini mudah kotor. Dan artinya teman-teman juga harus rajin bersihin ya. Kita ajak masuk bagian dalamnya. Aduh, kita duduk aja. Kita coba nyalain mesinnya. Mesinnya halus teman-teman ya. Centak kontaknya masih halus semua. Tidak ada suara-suara aneh ya. Ini kondisi setirnya masih bagus ya, walaupun ya usia mobil lebih hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun usia mobilnya. Kondisi setirnya masih standar ya, artinya ini masih kenceng ya, tidak melorot-melorot, apa ya bahasa Indonesia-nya yang melorot-melorot, tidak letoy ya. Oke, untuk kilometer jangan ditanyakan ya, mobil 20 tahun, kilometernya ini sudah 146.000 ya, malah bagus sih kilometernya, enggak panjang banget ya, kilometer 160.000 loh. Oke. Terus tak liatin bagian kisi-kisi AC ya. Ini kondisi kisi-kisi AC masih bagus semua ya, artinya tidak ada yang pecah atau tidak ada yang londot ya. Londot apa? Logru ya, bahasa Indonesia nya apa? Lost tuh ya, lost doll. Lost doll Denny Caknan. Ya, ini kisi-kisi AC nya keempat-empatnya masih bagus semua ya. Terus panel-panel AC-nya ya, ini masih berfungsi semua. Lihatin, nyalain AC-nya. Kita tutup dulu pintunya. Kita nyalain AC-nya. Wah, AC-nya masih bagus ya. Ini anginnya masih kencang. Bisa cara buktiin ya, anginnya kencang. Nah ini, ya, ya, anginnya masih kencang ya. Lulululululul. Ini baru satu aja ya. Kalau gede makin kencang banget ya. Terus semburan freonnya juga masih terasa dingin. Di sini ada panel pengaturan arah angin ya. Bisa diarahkan ke kaki juga, bisa diarahkan ke atas juga ya. Terus ini untuk nyalain defogger kaca belakang. Ya, pemanas ya. Terus di sini uniknya di sini ada laci yang terbuka seperti ini di atas di bagian dashboard. Terus di bawah sini ada dikunci ya. Bisa dibuka, nanti dikunci ya, nanti tak bukain lah. Ini ada kunci, oh, ada kontaknya ini soalnya ya, dikunci ya. Di bawah ini pengaturan AC ini ada kontak. Kalau dulu zaman dulu kan mobil suka buat ngerokok ya, sini buat asbaknya. Di sini ada pemantiknya ya, pemantiknya masih fungsi enggak? Oh, enggak balik-balik ya. Oh, enggak fungsi, udah enggak fungsi mantiknya. Dan di sini ada transmisi 5 percepatan, 6 dengan mundur ya, gigi mundur ya. Transmisinya manual. Ini suka banget teman-teman joknya ini loh, istimewa ini. Busanya itu masih orisinil dari bawaannya. Nah, bahan covernya juga kulitnya apa-apa, fabricnya ini loh masih bagus bersih, warnanya kebiru-biruan ya. Ya. Terus di bagian plafon atas ini loh, ini ya bagian aku yang paling suka ini ya. Ini kalau teman-teman tangannya kotor pegang sini pasti ngecap ya. Untung saya tadi udah cuci tangan ya. Ya, ini masih orisinil semua plafon-plafonnya ya, tidak di cover ya. Yang paling suka mobil tua itu intinya ini, plafon, jok ya harus masih orisinil, wajib itu. Kalau saya ya, semua tergantung teman-teman selera sih. Oke. Kita lihat ini audionya masih bawaannya ya, audionya masih bawaannya ya. Kita cobanya. Oh, cukup enak juga ya, lumayan ya, masih bawaannya semua. Di sini juga ada pengaturan electric mirrornya. Kita coba electric mirrornya mobil tua.
Gak bisa. Oh bisa. Oh bisa teman-teman. Terus bagian kiri bisa gak? Oh bisa teman-teman. Ya. Masih normal teman-teman ya tuh. Electric mirrornya masih normal semua. Power window-nya kita coba. Wow, masih bisa. Cuman suaranya agak kasar. Ya yang kiri. Oh kiri gak bisa. Yang kiri belakang bisa. Terus yang kiri kanan enggak bisa. Ya pokoknya nanti PR-nya itu nanti saya yang barisin semua. Teman-teman enggak usah khawatir. Ya itu hal-hal sepele kecil. Yang penting kondisi mesinnya. Yuk lihatin bagian mesinnya. Ini bukanya di bawah tadi ya. Nih, Pak lihatin bagian kondisi mesinnya. Mesin nyala ya, teman-teman. Oh, belum tak buka. Saya tak buka dulu. Bukanya di sini. Nah, ini. Kita buka dulu. Oke. Kita kandolin dulu. Ya. Ini mesin teman, mesinnya. Dia mesinnya 1500 4 silinder ya. Artinya mobil ini yus mesin tua ya, mesin tua. Spesifikasinya teman-teman tenaganya berapa, torsinya berapa, bisa searching di Wikipedia ataupun referensi review-review mobil yang di channel-channel lain ya. Kita lihatin bagian kondisi detailnya aja ya. Ini bagian napron-napron masih orisinil ya. Ini ya menandakan orisinil atau enggaknya di sini loh. Ini ada cetokannya ini ya, ya cetokannya ini ya. Ini masih ada semua. Ini nomor serinya apron juga masih utuh ya di sini. Ini ada warna hitam-hitam ini ya teman-teman. Ini warna peredam ya. Ini ada peredam aspal itu ya. Peredam bahannya yang aspal itu ya. Masih obat. Masih ada peredamnya. Ini bawaan dari baru, peredamnya masih ada. Ya. Ini apron-apron masih utuh, orisinil semua ya. Ya, nah ini cetokannya masih ada semua dan ini sih peredamnya juga masih terlihat hitam semua. Terus bagian kap, ini lihatin cacingannya juga masih utuh semua ya, tidak buatan ya. Cacingannya ya masih utuh bagus. Yang minusnya hanya peredam kap mesin ini ya. Sudah bentuknya kayak gini sih. Ya, teman-teman tinggal ganti aja dengan yang model terbaru seperti sekarang itu kayak bahannya yang aluminium foil itu ya. Ganti aja biar kelihatan rapi ya. Atau teman-teman nanti tak kasih bonus itu aja enggak apa-apa. Yang penting harganya ikut sama saya. Oke. Ini kondisi mesinnya ya. Kondisi mesin masih kering ya. Artinya tidak ada rembes-rembes oli ya. Cuman ini agak mengkilat-mengkilat warnanya ini. Mobilnya habis di salon ya, habis dikasih silikon biar kelihatan basah ya toh. Ini nomor mesinnya, ini nomor rangkanya ya. Nomor rangka. Oh. Terus nomor mesinnya di bawah. Terus pokoknya di bawah, nanti digesek ya di sini. Nah, di sini tuh. Ini harus dibersihin dulu. Oke. AC-nya dingin banget, teman-teman. Sampai di sini ada masih ada embun-embunnya. Oke. Kita lihatin kolong bawah mesin. Nah, covernya masih bagus, masih bawaannya tertutup ya. Artinya mobil terawat, artinya belum pernah diceperin. Covernya masih utuh. Kita tutup lagi. Oke. Teman-teman, demikian referensi mobil bekas dari saya kali yang sedan Suzuki Baleno tahun 2001, harga cukup 40 jutaan. Pasnya berapa teman-teman? Teman-teman silakan hubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Yang jelas di bawah 50 juta, di atas 40 juta ya. Teman-teman nanti PR-nya ya, power window yang bagian belakang kanan sama power window bagian depan kiri. Itu aja ya teman-teman PR-nya, tidak ada PR lain ya. Elektrikal aja itu bisa dibenerin, nanti saya yang beresin semua. Kondisi ban masih bagus, tebel-tebel semua, pajak juga masih panjang semua, bodi utuh, tidak ada bekas tabrak ya. Suzuki Baleno tahun 2001, transmisi manual, cukup 40 jutaan aja teman-teman, tidak rugi mobil ini. Dijual 1 tahun atau 2 tahun ke depan harganya masih sama, saya yakin ya. Oke teman-teman, demikian referensi mobil bekas dari saya
sore ini mudah-mudahan memberikan inspirasi buat teman-teman yang mau cari mobil bekas ya. Sekiranya ada salah, saya Salah Bila Diri mengucapkan mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas. Dadah.